berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya hendaknya ditinggalkan. Dalam Islam, banyak di antara kaum muslimat yang belum menyadari sejatinya mereka sedang dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan pakaian yang semestinya, yang tidak membentuk lekuk tubuh, tidak dengan warna yang mengundang perhatian laki-laki yang bukan mahramnya, tidak mengenakan minyak wangi yang berpotensi tercium oleh laki-laki bukan mahramnya. Dia tidak keluar sendirian dalam safar tapi ditemani oleh mahramnya. Kenapa sih kok ketat banget? Allah sedang ingin menjagamu, wahai wanita muslimah. Allah yang sedang ingin melindungimu, wahai wanita muslimah. Karena engkau adalah wanita bernilai mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.